Puan, menatap fotomu di layar ponsel saja sudah membuatku mabuk kepayang. Apalagi jika melihatmu di hadapan. Aku terus membayangkan semua itu dalam ingatan. Matamu seolah mengandung magis yang memabukkan. Aku tidak bisa berhenti membayangkan kita bercakap, lalu saling melempar angan. Semoga pertemuan kita berakhir dalam ikatan. Bagaimana aku bisa tahu kau mencintaiku, Tuan? Kau bahkan tidak pernah berani untuk menyapaku. Sejujurnya, aku sudah lama memperhatikanmu. Namun, aku tidak ingin memulainya lebih dulu. Mungkin kau bertanya-tanya, dari mana aku tahu kau menyukaiku? Aku pernah berada di belakangmu, tepat saat kau sedang melihat fotoku di ponselmu. Kau ingat, saat kau pernah salah tingkah, saat melihatku di sebelahmu. Kukatakan sedikit rahasia aku padamu. Saat ini, hatiku sedang tidak dimiliki siapapun. Kuharap kau menyapa dan mulai membangun masa-masa bersamaku mulai hari esok. Segera terbit buku Raung Hati Tuan dan Puan.